Saya tampilkan seluruhnya. Jadi saya tampilkan seluruhnya itu lengkap dengan akunnya. Nah, itu poin penting banget ya gitu. Jadi artinya kalau orang menampilkan sesuatu, dia tidak hanya mengedit meme-nya saja atau apalagi dia mengedit ya. Satu, saya bukan pengeditnya. Kedua, saya pun tampilkan siapa yang menampilkan pertama kali. Nah, setelah itu ternyata baru heboh kira-kira sudah 4-5 hari. Itu berarti ternyata ada yang kemudian meramaikan. Ini yang saya sebut biasa nih, gorengan yang oleh para buzzer, itulah yang sekarang terjadi. Jadi digoreng seolah-olah saya mengedit foto itu, kemudian melecehkan kepala negara ya, sampai juga melecehkan agama, dalam hal ini adalah Buddha. Sama sekali nggak ada itu.